Berikut ini cara untuk yang namanya menghapus WiFi di HP Xiaomi. Ini bisa kalian praktekkan di HP Redmi ataupun Poco karena tampilannya hampir sama. Nah, untuk caranya berikut ini, pertama kalian bisa tarik control center tekan lama pada icon WiFi untuk masuk ke bagian pengaturan WiFi, atau bisa juga kalian buka yang namanya setelan, pilih bagian ini WiFi. Nah, itu masuk juga ke bagian pengaturan WiFi. Jangan lupa WiFi-nya diaktifkan dulu. Untuk daftar jaringan yang pernah tersambung di bagian ini, setelan tambahan, kalian bisa lihat kelola jaringan tersimpan. Nah, setelah itu kalian ada opsi untuk menghapusnya. Pilih lupakan jaringan, dia akan terhapus dari daftar yang pernah tersambung. Atau kalian bisa juga melupakan jaringan yang lagi terhubung seperti ini, kalian pilih bagian ini. Kalian lihat di icon anak panah ke kanan, kalian pilih. Kemudian lihat di bawahnya, ada opsi lupakan jaringan di sini. Nah, kalau kalian pilih lupakan, nanti untuk menyambungkan ke depan harus memasukkan sandi. Jadi itu saja, silakan dicoba.